Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk hadir di musala ini dalam rangka kita melanjutkan acara rutin kita di bulan Ramadan, yakni kuliah 7 menit apa? Atau boleh lebih ya? Kuliah 7 menit ya. Tausiah lah ya kira-kira. Yang sebetulnya ya kalau saya sudah selesai kemarin mestinya ya. Tapi karena ya harus, karena enggak ada lagi yang mengisi ya, apa boleh buat. Dan alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan coba membahas yang mungkin yang sederhana-sederhana saja Pak Marta ya. Jadi biar apa ya, saya juga agak kaku nih ya karena tanpa persiapan. Jadi kita coba membahas tentang tema syukur ya. Tema bersyukur. Bapak Ibu, tema ini mungkin sudah kita pelajari dari lama ya, sejak kita dulu kecil sudah diajarkan, oh kamu harus bersyukur, bersyukur, bersyukur gitu ya. Bahkan orang tua kita, kalau kita ngeluh sedikit saja, orang tua langsung bilang, kamu itu harus pandai bersyukur gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jujur ya, saya ya samalah kitanya, makomnya sama. Yang masih ya hanya pandai ngomong saja ya, bicara saja bagaimana bersyukur itu, tapi dalam tataran implementasi kita mungkin masih jauh ya, masih jauh dari hakikat syukur itu sendiri. Namun hari ini kita akan coba membahas bagaimana sebenarnya syukur itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita untuk terus belajar. Jadi kalau prinsip saya Bapak Ibu, terus belajar ya, belajar bersyukur. Kalau belum bisa ya namanya belajar ya kan. Nah, ya belajar, misalnya kemarin temanya bertakwa, ya terus saja belajar bagaimana supaya kita bisa bertakwa. Kalaupun belum sesuai dengan kriteria yang ada di hadis dan Al-Quran, mudah-mudahan kita dimaafkan karena posisi kita dalam belajar. Nah kali ini kita belajar bagaimana cara bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya cara bersyukur itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama tentu mengucapkan alhamdulillah, melafalkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat. Ya apapun nikmatnya. Jadi nikmat itu tidak harus hanya berupa materi. Ya, kita mungkin menganggap selama ini kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita, itu kita anggap sebagai sebuah nikmat. Ya, khususnya kalau dalam bentuk materi. Tapi kadang-kala kita lupa, kalau bukan materi, seolah-olah itu bukan nikmat. Jadi kalau kita dapat uang, itu kita anggap nikmat. Tapi kalau kita hidup sehat tanpa sakit apapun, kita anggap bahwa itu seolah-olah bukan nikmat, sehingga kita jarang mensyukuri nikmat itu. Padahal nikmat itu ya sangat luas, bahkan dikatakan kalau mau dihitung nggak bisa menghitungnya, saking banyak dan luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Cara mensyukuri nikmat itu mengucapkan alhamdulillah. Tetapi Bapak Ibu, ya saya sendiri, saya terus apa ya, merasakan gitu ya. Merasakan ketika mendapatkan suatu nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu saya rasakan Bapak Ibu. Saya rasakan kayaknya belum. Alhamdulillahnya itu belum kalau bahasa apa ya? Bahasa orang nyanyinya itu, bernyanyi itu belum kena itu, belum pas ya. Iya. Kita mengucapkan alhamdulillah di lisan kita, tapi perasaan kita seolah-olah formalitas saja. Alhamdulillah saya dapat gaji hari ini, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya itu belum ada rasa gitu ya, belum ada rasa. Dan saya
apa, selalu belajar bagaimana mendapatkan rasa ketika mengucapkan alhamdulillah. Karena Bapak Ibu, ada cerita ini, pengemis ya, pengemis, dia ngemis di jalan, di apa, di depan emperan apa, minimarket ya, minimarket atau apalah ya, swalayan. Dia menunggu di depan pintu, minta sumbangan orang yang keluar masuk ke minimarket itu. Ya, bu, minta sedekah. Ya, saya hari ini dari pagi dengan anak saya belum makan dan lain sebagainya. Ya, dia mengemis. Ya, mengemis, dan memang ketika itu dia belum makan betulan. Lalu ada orang yang memberikan uang, Bapak Ibu, memberikan uang mungkin 10.000. Ya, lalu ketika dia mendapatkan uang 10.000 itu, Bapak Ibu, kata-kata apanya, apa syukurnya itu ya, alhamdulillahnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas sedekahnya. Saya doakan Ibu rezekinya lancar, ya, keluarganya bahagia, ya, anaknya sehat, semuanya didoakan oleh pengemis itu ya. Bahkan sampai nanti masuk surga gitu ya. Saking gembiranya si pengemis ini hanya mendapatkan uang 10.000. Jadi ucapan alhamdulillahnya itu berkali-kali, hanya mendapatkan uang 10.000. Nah, tapi kita Bapak Ibu, saya sering membandingkan dengan diri saya sendiri. Ketika masukkan ATM misalnya ke mesin ATM itu kan, misalnya, atau sekarang kan di HP kita kan sudah masuk notifikasi ya, setiap tanggal 1 teten bunyi kan, ya berbunyi, oh sudah masuk gaji ya, sum gaji. Ketika melihat masuk uang itu Bapak Ibu di HP, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Oh, sudah masuk. Gitu kan. Jadi tidak ada ekspresi syukur seperti pengemis tadi Bapak Ibu. Nah, maka ini saya selalu belajar itu. Wah, ternyata pengemis itu kadar syukurnya itu lebih tinggi dibandingkan kita gitu, dibandingkan kita. Nah, karena itu alhamdulillahnya tadi, kalau yang pengemis tadi itu betul-betul terasa, ya betul-betul terasa syukurnya itu. Tapi kalau alhamdulillah kita ini masih apa ya, hampar ya. Alhamdulillah sudah masuk gitu kan, syukur mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika masukkan mesin, apa, kartu ATM di mesin ATM itu kan nggak ngucap sama sekali, langsung aja pecat ini ambil kan. Tidak mengucapkan alhamdulillah ketika saldonya. Misalnya Iwan kan saldonya wis berapa digit gitu kan. Iya. Iya, totalnya kan. Nah, ini yang mungkin menjadi pelajaran kita ya, bagaimana pengemis itu bisa kadar syukurnya itu lebih tinggi dibandingkan kita. Lalu ada lagi kisah yang menarik Bapak Ibu. Kisah tabi'in ya. Namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kakinya sudah buntung, ya tangannya juga sudah buntung. Kemudian dia tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar dan bisa bicara. Tinggalnya sama anaknya kecil di dalam sebuah tenda di gurun pasir. Lalu ketika ada seorang penjaga yang sedang patroli lah ya, bahasa kita sekarang patroli. Dia menemukan tenda, ada orang tua Abu Kilabah tadi di dalam tenda itu. Tapi di dalam tenda itu uniknya gini. Di dalam tenda ini orang laki-laki ini selalu bilang gini. Lebih kurangnya seperti ini. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, yang telah melebihkan aku dari ciptaan-ciptaannya yang lainnya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi Abu Ibrahim yang mendengar dari luar tenda itu penasaran. Siapa orang di dalam yang selalu mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah itu? Ternyata setelah dilihatnya, orang itu seperti yang saya ceritakan. Ya, matanya sudah tidak melihat lagi. Kakinya buntung, tangannya juga buntung. Tapi lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ibadolani. Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu salamlah, menyapalah si Abu Ibrahim namanya tadi yang patroli itu. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Lalu kemudian Abu Ibrahim ini
ya bertanya kenapa ada di sini, kemudian dijawabnya bahwa dia sudah lama berada di tenda itu. Dan karena Abu Ibrahim ini bertanya, maka orang yang di dalam tenda tadi minta suatu permintaan kepada Abu Ibrahim itu. Karena kamu sudah datang, kata dia, dan saya butuh pertolongan kamu. Saya selama ini bersama anak saya. Ya, anak saya masih kecil, yang selama ini dialah yang mengambilkan air ketika saya ingin wudu. Dialah yang menyuapi saya ketika saya ingin makan. Tapi sudah berapa hari ini anak saya enggak pulang ke tenda ini. Enggak pulang. Tolong carikan anak saya. Lalu Abu Ibrahim kemudian berusaha mencarikan anak si yang bapak yang di dalam tenda itu. Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata anaknya itu sudah dimakan serigala. Karena di gurun pasir ya, dimakan serigala sudah meninggal. Abu Ibrahim ini bingung, gimana caranya menceritakan bahwa anaknya sudah meninggal. Karena dengan kondisi bapak yang itu tadi ya, yang sangat memprihatinkan, gak tega kalau bilang sudah meninggal. Ya akhirnya dengan segala cara akhirnya dia ceritakan juga. Tapi yang menarik Bapak Ibu, yang menarik, ketika diceritakan bahwa anaknya meninggal, si laki-laki itu ya, Abu Kilabah namanya, ketika dia tahu bahwa anaknya sudah meninggal, dikabari oleh Abu Ibrahim itu, ucapannya sama dengan ucapan-ucapan sebelumnya. Alhamdulillahillazi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tamthila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi diberikan kabar gembira, masih memuji Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau kehilangan yang orang yang kita cintai, kita kan ya mungkin gundah ya. Gundah mungkin ya, enggak tahu lagi ya pikiran kita mau kemana, ngapain, mau melakuin apa juga enggak tahu. Tapi luar biasa Abu Kilabah ini ketika dikabarkan anaknya satu-satunya itu meninggal, justru mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya oleh Abu Ibrahim, "Kenapa Bapak kok bisa begitu bersyukur padahal Bapak sungguh kondisinya memprihatinkan dan cobaan bertubi-tubi. Ya, terakhir anaknya meninggal. Siapa lagi yang akan ngurusi dia, ya mewudukan dia, ngasih makan. Tapi kenapa Bapak bisa mengucapkan alhamdulillah?" Lalu dijawab oleh Bapak itu ya, Abu Kilabah menjawab, "Saya bersyukur bahwa setelah peninggalan saya nanti, ya, atau setelah ini saya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak meninggalkan keturunan. Ya, saya tidak meninggalkan keturunan yang akan bermaksiat kepada Allah." Ternyata itu persepsi yang dimiliki oleh Abu Kilabah sehingga dia bisa bersyukur bahwa dia meninggal nanti dia tidak meninggalkan keturunan yang akan bermaksiat kepada Allah. Jadi mungkin persepsi inilah mungkin yang mempengaruhi syukur ya. Syukur. Nah, kita kenapa belum bersyukur? Mungkin karena persepsi kita bahwa ya misalnya anak itu punya kita gitu ya. Punya kita dan harapan kita bahwa anak itu nanti akan berbakti kepada kita, akan baik kepada kita dan segala macamnya. Nah, ketika persepsi itu ketika terjadi misalnya kehilangan karena persepsi itu, maka wajar kita mungkin berat untuk bersyukur. Tapi kalau persepsinya kayak Abu Kilabah tadi, persepsinya ya nggak apa-apalah anaknya meninggal, toh dia tidak meninggalkan keturunan yang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syukurnya Abu Kilabah. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, ketika mengucapkan alhamdulillah betul-betul dengan rasa ya. Rasa bahwa itu memang benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak Ibu, cara bersyukur itu adalah menggunakan nikmat itu di jalan taat kepada Allah. Jadi kalau badan sehat, badan itu digunakan untuk taat kepada Allah. Punya harta, ya, berarti harta itu digunakan untuk taat kepada Allah. Jadi intinya yang kedua ini bagaimana kita menggunakan nikmat itu di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, cara yang ketiga adalah bahwa kita ternyata boleh menyebut-nyebut nikmat itu, bahkan harus ya.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Allah, ya sebutkan. Ya, ternyata orang misalnya, alhamdulillah saya sekarang, anak saya sekarang lulus ini, alhamdulillah segala macam ya. Kalau niatnya tahadus bi ni'mah, artinya memang itu dianjurkan. Bahwa oh ini nikmat dari Allah, jadi harus diomongin. Ya kalau dapat rezeki ya omongin dengan tetangga enggak apa-apa, tapi niatnya harus tahadus, bukan apa namanya? Bukan riya ya, bukan ingin menyombongkan diri ya, bukan ingin menyombongkan diri. Karena di surat Ad-Duha itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, yang ini mungkin agak jarang ya. Kalau saya sendiri agak malu-malu gitu ya, mau mengungkapin, ya itu lebih banyak disimpan. Padahal kalau menurut ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah harus disebutkan. Disebutkan, oh ini nikmat dari Allah. Oh ini nikmat dari Allah. Ketika orang memuji kita, maka alhamdulillahnya itu bukannya ke kita. Oh kamu apa namanya? Pintar sekali ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu ada kebanggaan di dalam diri kita. Nah, bukan seperti itu. Tapi ada alhamdulillahnya tertuju kepada Allah yang memberikan kepintaran itu. Ya. Oh kamu sukses, alhamdulillah karena kerja saya yang keras saya bisa sukses. Nah alhamdulillah yang seperti itu yang bukan ya bukan itu maksudnya. Sukses itu alhamdulillah itu betul-betul kita merasa bahwa Allah yang memberikan kesuksesan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, paling tidak ya ada tiga cara kita bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kita tentu saja mengucapkan alhamdulillah, yang itu sudah lazim kita ucapkan, namun mungkin perlu kita tambah rasa itu. Lalu yang kedua adalah menggunakan nikmat itu di jalan Allah, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, kita sebut nikmat-nikmat itu di depan orang, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mungkin kultum kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau tidak teratur ya, tidak teratur apa kata-katanya, karena maklumlah karena pengganti tadi ya. Ya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.